Jadi aja di si imam lah. Ambo sujudnya, ambo rukuknya, ambo tanginnya, kau rukuk tangin kau sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksud dengan kita hui ini, itu sunat tak usah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di rumah keng Al-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amine bareng be amine imam. Ojo disi tapi sendiri wali wali saya. Ana sing ora gunake rabi sendiri wali wali saya. Terutama orang wong NU lah. Atau wong NU tapi sing wis ngaji ning Medina. Kedasarnya tunggu Rabbi Firli wali-wali daya ini menurut mereka itu tidak jelas. Itu memang ada anjuran, ada dakwah sama Imam Ghazali mergo waktu itu, waktu yang memang mustajab diamini malaikat. Karena baiknya kalau kita nyelekit dungu kandung nyun ke ngapura wong tuane. Ini Rabbi Firli wali-wali daya. Jadi mereka iya ngono, tapi nek ora pas sholat. Nek pas sholat itu lah ya ditemani. Nah ini harus gantung lagi. Itu sih ngomong NU. Terserah gue lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takasur hatta zurtumul mafatih. Surat ini sebetulnya yang tidak tentang kelas-kelas ya. Yang dilaporkan saya ini, ini kok yang buruk itu juga. Jangan saya menang. Walau penyanyi ini dong. Sebenarnya gue nak ngomong jamaah itu kudunya ya. Boleh gak? Kudu gue nak kemenangan. Mula tinggal di kaki barisan yang paling api yang udah orang lain itu sengarep deh. Yang paling ngolong, yang buruk ini gowong kesen. Nek wong wedon beda, nek wong wedon itu sing paling elek sing arep berikut juga nek wong lanang. Apa ne? Iku omong bagus kok to. Nek orang ngono sing lanang sing kudu. Wong jaman kok anu. Urutane kan nek ning masjid gedhe iku wong wedok manggon ning mburi. Burine wong lanang, burine barisan wong lanang. Terus form. Dan nek kira-kira ning samping ngono piye? Ana ing samping ya padha ae. Aku tak mau gosok awal. Bendro kendrane. Ayo mulane. Nek wong wedok urutnya ning budi. Aja kok ning ngono. Wong wedok barisan jamaah sing lanang barisan ning buri-buri ya sing ngalih nang ngarep wae ya lemu. Kuburan. Wong kalau ning ngendi kan jan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhimu. Wedok dicekna sira kabeh asuh ing pira-pira barisan. Barisan jamaah maksudnya orang kebasin itu sebelasan. Makhadu
lan ngenceng no siro kafe. Bener malah kibran bro-bro bunda artine rok gak itu bunda gak bunda ini kenceng dulu. Bener ora kese. Wa sucu lan dunto nono siro kafe alkolang ing selo. Jadi jangan dia nono selo barisan rapat. Nono selo yang dan di sini. Walayinu lan lemes na sirokabe bi'edi ikhwanikum lan bila-bila tangane dibila-bila kilokabe Imus lah, itu lagi khusus mana jawi cecek yang jawi kencang, lurus, semenggok-menggok, tidak ambil tunda, tidak ono selot di undang timbul ini. Nah, walajinu bid ikhwani. Nek sing makna ini melajin ini jawi halus lawan. Aiti ibu nasi maknan ni ngarep layinu gawi wala sirokati bi ayini aiti ikhwanikum kami ngarepe jiro-jiro sirokati maknanya ID ku ngarep dulu biasanya yang lupainah orang BID itu insya Allah ini masuk insya Allah apa nek balikan dulu Allah Akbar nah ini jadi ini katangan itu orang ganggu baru harus belah jadi singgolong ini singgolong mungkin ini terus ingin rapat. Nah, ini ketika ini, Allahu Akbar. Ini ketika ini orang gandeng,
iki gandeng iki mekangkang iki aja ana sendal mulane digawe ngono iki nek barisan orang nek imam ora ana sendal ngono disinggol pundak kono nemplak ning ngene pundakku nemplak ning ngene pundak iki dadi aja ngene ngono ngene sik kok besik kok. Gue suara penuh. Iki kan dulu makmum, ya imam, Allah apa? Enggak sabar terbakar nih. Nilai kita tangan yang dulu, Allah apa? Bisa dinali, Allah apa yang sab? Dapat umat. Jadi intinya supaya barisan itu rapet, gak ada solo, terus bunda mbak bunda, jadi bunda kiwa wongong, dan kandang. Nah itu juga, itu yang ini. Nek, diri itu bunda ini jadi ikonnya, sementara ini ya oleh Allah rapet. Allah rapet. Walah tadaru aja ninggal sira kabeh buru dene buru jahat dan li syaitan. Aja ninggal sira kabeh buru jahat di syaitan. Piro-piro gol buru jahat, buru far farjun, buru jun, bahkan buru jun dari golongan. Artinya salah, anda sisi besi ini ojo ngantek ngetok kake selo, ojo ngantek ninggal barisan ono selo, supaya apa? Ora dinggoni setan. Jajar iki bisa gak bisa digulai ini kalau ini sopan. Ini menurut temennya furuja ten lis setan. Ojo ninggal siro ingka piro-piro benggang, artinya jarak antara si cimek si cimek ane pedal musolin iku ben ora timune setan karepmu. Tapi nek embamane di gandeng tido pangke diucapi setan tetep makane kudu makno mang aja ninggal sira ing pira-pira benggang utawa selo kanggo setan supaya tidak ditempati oleh setan. Wa manu daru sopan wa sholah nepung ageman sofan ing barisan wa sholah mongko nepung ake hu ing man sopa lu Gusti Allah. Wa man sopan kokoto ameget man sofan ing barisan ya koto ameget mongko sopa iku ing man sopa lu Gusti Allah. Rawang Ahmad, Ahmad wa Abu Darud. Jadi antarane barisan, barisan itu antarane wong mek wong tak jeneng baris kudu suwo. Niki insyaallah waman wasola sofan iku maknane ketika awake dhewe baris entuk setengah aja dipedot terus gawe meneh misale mburine gak oleh. Jadi ketika misale baris entuk separuh ya awake kudu nyambung maknane wasola iku nyambung aja gawe meneh. Sering bocah-bocah nek kadang-kadang jamaah iku gawe meneh sementara ngarep itu selo selo dalam arti ora kok antara jarak
wong sing jamaah iku jarake adoh orang tapi pedot dindo kan sambane masjid iku mestine iso kudu tepung nyambung. Nah, ketika untuk setengah, gak barisan menaik diri ini lagi tidak boleh. Nek soal dawuh antarane wong kudu apa kenceng tur rapet itu sama dawuh mana? Wa khawdu bainal manakib lurus wa sudul kholal ajono penggang layin bi'edikum walikum itu ngono mau tak terang lagi. Lan aja ninggal aja nganti ana benggang selo antarane siji mek sijine sing mengko bakal dimuni setan. Wa man wasala saffan wasallahullah. Iki nyambung. Iki nyambung meneh tapi nyambung sing wis ana ning ati. Wong sing jamaah, selekep jamaah, terus ketika ning barisan ning kono barisan pedet dia gelem nyambung ning kono ora gawe meneh Gusti Allah bakal paring dekne bisa nyambung karo rahmati Gusti Allah subhanahu wa taala. Wa man tasunu qata'a mega coba man sopane barisan ya qata'a Allah bakal mega sapa Allah ing man mau ya bekerja ngurmati Allah. Jadi kudu kebak ila mulane wong langkai wong misale aku barisan duri sementara barisan ngarep iku kok selo rakyatan sak nggon yo maju gak apa-apa isi dalam kondisi sholat langkah slek terus nalikane ngrungokke khotbah Jumat iku asline gak oleh wong iku ngelangkai bundake wong kejoba nek panjen ngarep ana nggon selo apa-apa mlaku supaya mengku ketika baris metu jamaah iku kenceng rapet ora ana selo tur ora ana barisan sing pedhot setengah atau telung bertelon pedhot gawe meneh nek gak oleh. At-targhib utawi iki bab nerangake anjuran bil imamati ing dalam soal dadi imam wa adami tabwili lan fil imamati dalam dadi imam artinya apa? Wong sing memang sudah di apa ya di diatur ingkon kehormatan sebagai imam itu ojo wegah wong dadi imam gelem wong gelem dadi imam artine gelem dadi imam minggu gelem istiqomah ngimami nalikane ana jamaah wa adam tatlan ora ojo suwi-suwi aja suwi-suwi lebih dari an ukuran umum ya walau sedawukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda sopengu amma ngimami man askacon poro kondonen man khamsa salawatin ing limo piro-piro sholatan tidak se ngimami sehari semalam lima waktu gambangannya imanan kelawan kandi rasa iman waktu sahabat lan ngarep-ngarep ganjaran atau ya ngono ya kenapa
Mufira mongko ngapura lakukan dene man mau apa madosa takut damai disik ma mindami rupane dosane man. Wong gelem ngimami sembahyang lima wektu istiqomah. Insya Allah dosane di ngapura. Wakala usun tiga kan Nabi Muhammad SAW. Man sabadu aman imami man kauman engkau. Ya falayak takillah mongkau dia siro man Allah itu si Allah. Hati ini ya kudu hati-hati itu bisa diimam terus. Tak ngerti diri. Wali alam lan bercengit ya sopoh man ala satu man iku doa minun uang sing nanggung, nanggung artinya orang yang bertanggung jawab. Mus mas ulun bakal di ditanggung tahu ya. Dan takoni lima krono arai perkoro domina kang nanggung sopo emas gambarnya biye jalo konkrite wa in ahsana lamun gawe bagus sopo man dalam nimami mau kana mau kono kula peduni man minel adli sama ganjaran rupanya ganjaran ini mislu adli man apa pepadaning ganjaran nipong sholatang sholat sopo man kalbahu kang ing dalem sakmene imam min gairi ayaku hale tanpa kurang min gairi ayangku sehari tanpa kurang apa mislu jadi dunia ini man tapi aku kok dunia ini gairi mislu min ujurihim sangka pira-pira ganjarane man sholah khulfahmu saya aneh suci-wici apa wong ngimami iku kudu bener-bener ambangane lillahi ta'ala dan menjaga awake bahwa dek nene agek ngimami dek ini jadi sopir. Jadi orang sopir itu bertanggung jawab apapun yang menjadi kekurangan sing penumpang wong lek ngimami ku kok benar dee ditambahi ganjaran ganjarane saanane wong sing makmum ora kurang sithik sing makmum ana wong 2000 ganjarane wong 2000 uga di dee tiga imami diganjar di ditambahi ganjaran kaya ganjaran ini wong rong yang sembahyang
Bama utai perkara kana ono ma minangkin rupane kekurangan dalam nalikane imani bahwa moko tawi ma iku ala imlarat ing atase ma nek le sembahyang le imami sembrono kekurangan sholat iku akhirnya ditemplok ke bedengane. Tapi nek le imami temenanan le imami sembrono dia diparingi ganjaran, ditambahi ganjaran kaya ganjaran ini wong saat ini wong sing domakmu. Wal ya'lam annahu daminun mas'ulun lima daminah. Imam iku bertanggung jawab atas sholate wong sing makmum. Ngantek sing makmum mono kekurangan mergos sembrono le imami, mono kesalahan akan ditimpakan kepada imami. Kalau artinya orang imam itu sing wajar-wajar aja lah. Ojo kesuwen yang ojo kecepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wajar. So, macam mana orang dalam 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 macam tu yang macam membolin. Lagu saya macam mana? Isu penting jempali lah kalau ni. Dan saya guru mau coba kan. Iku nek menurut mazhab Syafi'i ya monggo ana imam sing modele nek makmum gak usah maca Fatihah. Wis nderek Fatihah imam. Nek maca surah ya ngono ya aja. Aja kegawaan delok menungsane sing makmum kok bayi-bayi aja. Dikene surat sing dawa surat kaki yo saiki yo. Nek dikene surat wong tua-tua wongnya tuwi-tuwi suratnya tuwa wadeng gula ya kembang iya sing sedih dia Allah ya sopir itu bertanggung jawab atas keamanan penumpang juga bertanggung jawab atas kenyamanan penumpang. Makmum yo nyaman, tetapi juga aman. Artinya aman itu wis cukup menutupi syarat rukun. Wakanalan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yanha Mekah di mana ni ramah lengaknya sebabkan di Nabi Alimah A'imah Tabiro-Biro Imam dan ora din cegah Ali Tabil Songko mana ni Tabil ini tidak bagian artinya terlalu lama suwe bina sing imami kalau wong akeh nek kuwi ngimami iki yo ojo suwe-suwe nek nek wis sembahyang dhewe tak gak apa-apa wis sembahyang dhewe rong rekangan lek maca surat Quran sak katame gak apa-apa tapi wis sembahyang mek wong akeh yo ojo bubar sembahyang tarawih wis 20 rekangan wis surat duri-duri nek yo cukup cepetan wis 8 surat wa inna maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim nun allahu akbar nah, ini,
Waya ku lulan ngerti ku kandil nanti ini kane ida sholat nanti kane wa sholat sepatum sholat jemuka balin nasi ngimami maring pokmong akeh maring orang menungso tegi sepon akeh ya fali khofi moga petik gawe yo enteng sopo ahad bergopo fa'in nafihi moga sak menikin dalam nas sopo adwa'ifu adwa'ifah ya sopo adwa'ifah wong sing wis apa ini ringkeh wasakima wong sing loro wal kabiro wong tuwa wadil hajati lan wong sing gek duwe butuh dadi imam digawe ringan enteng ya ke ning makmum iku lak ya ana wong sing agek awake wis ringke agek ringke mbok berdobar loro mbok ya apa ya atau menyen gek loro atau wis wong tuwa atau wong ibu tuh dia nek mau ceritane gak iki mau wis sini ana sopir bis ning gone terminal iku antri. Bis nomor pol B1108BE misal itu ono antriane harap segera berangkat dari terminal niki ya nek wong sing antriane iku rada sak untara supir saiki ne kentang jamaah dan jamaah dhisik. Lelah imam mesin terminal itu lima cok surat dua nak karuan. Lima cok fatihah itu halus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan antrian ini. Bisa ini. Bis nomor 4. Bis. Supaya segera berangkat dari terminal. Imamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah. Bingung bisa nanti keringetan. Ibu-ibu kumah memang. Wah ya. Akhirnya berhubung di NNN itu kudunya wis mangkat, terang mangkat-mangkat terus operator itu ngomong mana untuk bis nomor pol sekian-sekian-sekian ditunda karena tidak segera berangkat. Wailil mahdubi alaihim maladdallin demi asam. Kalau dia butuh bombe apa pun, jadi neng imam itu ya enggak kan neng terminal itu lah ya wong agen, anak singgung tuh, anak singgung ke Barlo, anak Barlo, ya sih kira-kira ringan aja tuh. Wah, mana yang sudah disopir harus kadung untuk antrian deh si. Iya karena berdua, iya karena stain, terus menyamun wasam. Baikda sholat nalikani sholat sopo ahad dinasi kanggu awak dinahati ke si dewean ya bali tawil mongko nyuwek no tunda wak no sirokabeh sopo ahad ma ing mongso saat kangkar sopo ahad ing ma ya tidak wakna isak karmu sampai esok nurang serong rekangan juga popo. Waganalan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yukhafifu gawe enteng ya. Kanjeng Nabi asalai salat ma'at mamia sartane nyempurnakake salat. Kanjeng Nabi betapapun salatnya itu ya ora kesuwen tetapi sempurna.
Atari hibutan iki bab nerangake larangan ini untuk tidak dilakukan. Meden-medeni min sabil imam songkon disi imam. Imam belum takbir, gue takbir sih. Iya gue, imam ini sopo. Tapi sing penting nek masalah takbir imam iki khususnya nenggone nalikane tangi songko sujud. Karo tangi songko rukuk lah. Ini khususnya tangi songko sujud. Kalau wis dawuh kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha. Ana ora Allah ta ora kuwatir sapa salat jin kabe. Ida rafa'a nalikane tangi. Ingga nangi ake sapa atuk merasa ing sirae ahadu. Qabla imam sak durunge imam. Ayu hawila. Ingin tahu hawal lagi mana sila ngali ingin lah ngali rupo. Ayo hawila. Ingin tahu ngali hakir rupo. Sopo Allah Gusti Allah raksa ing dasi ahadikum raksa khimarin kaya das khimar. Jadi orang yang disitangi sama rukun, disitangi sama sujud itu dase ini didelok dari kacamata kono ngelangit jana kaya das khimar. Gua pilih mati dari sisi wajah kusriannya ayu hawila yentong utawi yentong ngalih aja sopa Allah Gusti Allah suruh tahu ing gambare atau bentuke ahad surata khimarin ing gambaring khimar iki kowe kok ujug sujud kok tangi disi iki gambare nek arep nang awakmu iki nek disawang kok langit ngono male kaya khimar. Gua pilih kan ini sisi lewat gratis mana surata kalbin malah itu tadi kalimat surata kalbin maknanya kaya rupane atau gambare asu. Ini juga iman kebun tangi ya cok. Ojo tangin di sini, sujud terutama nek tangi sama sujud ojo di sini bang. Nek orang dasi malah kimar ya awak sisan. Malah orang sing ngendikake malah asu. Wa qala ngendikake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di tabi bang. Ya fizi. Dan ya fizi itu ya. Ngendek itu apa sih? Ya meh ruko, meh sujud, tangi sama ruko, tangi sama sujud ya. Kuyahfid jenisnya, ngeserake sopo alladhi wairfa'ulan tangi sopo alladhi qabdal imami saksun imam iku innamana siyatu angitus dudang utawi bun-bunan iman iku diadis syaitoni kelawan ono tangane setan. Jadi aja disi imam lah. Ambo sujute, ambo ruku'e, ambo tangine, kau ruku, tangi kau sujud. Allahu Akbar.
nek wedhu nek sunah tak sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirubake. Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amine bareng mbek amine iman. Ojo ndisi bibir liwat walidaya. Ana sing ora gunakake bibir liwat walidaya. Terutama ora wong NU lah. Ora wong NU tapi sing wis ngaji ning Medina. Iku dasare dungo Rabbi Firli Wali Wali Daya ini menurut mereka itu tidak jelas. Itu memang ada anjuran, ada dakwah yang Imam Ghazali mergo waktu itu, waktu yang memang mustajab diamini malaikat. Karena baiknya kalau kita nyelekit dungo kandung nyun ke ngapul wong tuane. Ini Rabbi Firli Wali Wali Daya jari meneh iya ngono, tapi nek ora pas sholat. Nek pas sholat itu lah ya di domane. Nah ini harus kadung lagi. Itu sih ngomong itu. Terserah gue lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini surat ini dipilih yang tidak-tidak kelas-kelas orang pada orang selegep sembahyang cukup suai biarnya zaman kanjeng Nabi yonek siapa sih sahabat Al-Ghifari Salman, sahabat Salman. Salman, Salman, benar. Abu Dhar Al-Ghifari ngimami itu tetap suwe-suwe. Abu Dhar itu nyukun rawuh Kanjeng Nabi ning dalemnya Abu Dhar meh tiga masjid. Nah, sehingga sing imami sahabat Abu Dhar. Nah aku oleh imami itu bukan macamnya seorang itu dilaporkan ya kan Nabi ditinggal ya gitu macam suwe-suwe yang delok makmumnya ini yang salah diri lah gak apa-apa kalau malah kadang-kadang ini dari imam suwi tapi ini imam yang diri malah cepetan. Ini jadi imam di masjid Istiqlal, mesti suwi-suwi. Tapi ini sebagai diri. Orang yang surat, walau tuan ini, walau pun. Pemirsa tak pamer. Aku tahu sebenarnya waktu berjalan di Jakarta, zaman tahun jangan bunuh pintu lagi. Aku dengan rombongan subuh bensin masjid di musyola ke masjid itu kan, lalu aku gue sampai merang nambut tenang. Wah, sampean mon. Akhirnya aku macet kan. Berwalad dolin dan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Aku berparan lagi.
kulo kan kemong. Ini kita dah ubah mereka penan. Biasanya aku nanti banyak subuh-subuh malam tolin aku inna a'tayna kalkawthar ntar dia bekas resalah tetapi itu anjuran yang dalam ngelakoni kosor sholat sholat kosor kosor sholat mosor sholat kasri sholat ini ngeringkes sholat ini yang kena diringkes mungsing jumlah itu petang rekanat ya tidur maghrib misal nah maghrib isya asar kalau duhur subuh gak boleh diringkes dari saat rekanat nah maghrib motong punya satu setengah jadi sehingga sholat itu sing papat-papat karena Allah kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khosiru kasar kanji Nabi bisafaring dalam waktu tindakan tarotan yang dalam jambalan wajudin mulan yang bernakan Nabi ukuran dalam tindakan kanji Nabi pada saat perjalanan kanji Nabi satu saat itu khosru sholat tapi satu saat itmam tidak khosru waya sumulan poso kanji Nabi dalam perjalanan ini tarotan dan jambalan waya tirulan ora poso kanji Nabi kurang dalam ambalan kaumeh satu saat kanji Nabi poso kok tindak ya waya semuka tapi saat terang yang lain ora wakana lanono opo wakana lanono iku akhtar ahwali oke haliyai kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-qasru qasar sholat wal fitru mukah kosong baiklah dawu kanji Nabi hadir tapi iki qasar lan fitr iku sedekatun sedekah sedekatun sedekah sapa Allah biya kelawan sedekah mau alaikum yang sedekah kula fakbalu nampak surah kabeh sota kabeh sota ke Allah ya inna Allah maka satu minna Allah itu hidup demen Allah ayu ridho Allah antuk bihi antuk tiang lo yaitu nekani surah kabeh ruho sahu ya ini yuki purito Allah antuk tah dan tekani opo ruko suhu piro-piro kemurahannya Allah kama yuki bukai ulir itu Allah antuk tah dan tekani opo azaimuhu piro-piro kewajibannya Allah ya kadang-kadang ya malah kancing nanti dengan tiga gini-gini dalam perjalanan tindakannya itu sering nek sholat kosor walaupun pernah juga itmam ora kosor nek poso wayah poso iku sering muka walaupun satu saat ketika perjalanan ora muka kikana aksaro ahwalihi al-kosru wa fitr dan Gusti Rasul ngendika iki sedekah Gusti Allah ning kowe kabeh ditampa Gusti Allah iku demen nek kemurahane ditampa kali seneng kaya dene kewajiban-kewajiban iku dilakoni nah soal kosor tak sementara menurut Mbak Imam Syafi'i itu kira-kira jaraknya
kira-kira 100 kilo lah kene Pekalongan. Masuk jamak. Gimana orang yang dikaget soal jamak, gimana soal pasar. Ini jamak ada mana. Aku bikin ini tahun dari Mbah Mo. Mbah Mo itu gue ingon-ingon malu kutut loro. Sering sih dijak tuku pakan manuk aku. Beda motor yang datangkan semalam. Nengut tukui orang yang beda motor numpah kon itu trayek pengangkutan. Wajah tekan garon mulai arep nuju ning Meranggen. Iku jam iku wis meh asar. Terus Mbah Mo ngendika mbak aku salate dijambak wae iki asar. Ning pikirku ngene, mosok jambak kok ning Semarang kok jambak. Terus kan Mbah Mo ngendika ngene. Manut karo Sayyidah Aisyah. Mereka Sayyidah Aisyah itu nek tindak mbuh cedak mbuh kandah iku jamak sholatnya. Dina kemenin Semarang men jamak rawa kok asal baru riwayat sama Sayyidah Aisyah. Jadi tak tiru gak dia ini Semarang itu jamak. Wong-wong terus bayang nih gunanya ada sini yang pasar kan tak jamak masih ngelak ke jamak pripun Semarang kok gak karet pun gak keluar jamak yang saya karet pun sama itu sing dadi imam masjid ya santoro itu terus tiga dunia mati terus kita ngomong tahun mau 10 tahun ablak ditata menang dari keluarga ternyata jasadnya sing utuh bahkan kafane pun isi putih ngimami sholat waktu nah, nek dadi imam tenang aja sakarep dhewe jaga makmume aja nganti ana wong sing ora mangkat jamaah guru-guru oleh ngimami lan genahan nanti ada orang genai makmum akhirnya kesalahan akan ditimpakan kepada imam
Nek kira wacane ora patet-teteh, najan ora salah. Ya nek imami ya kula iki imam sing ngian lah. Sing macane teteh. Nek ora ono, ya sana nek ora ono kok. Ini luar negeri ini darah kaum-kaum singat tersono pusat-pusat pendidikan agama ini. Wah, tukir wali mati kayu malah wali waktu ke malam pulau ini lebih alki alhamdulillah wali-wali lah kanan. Ini yang penting sih, penting film sembahyang lah. Moga-moga nanti yang penting yang ngajik di mari yang ngerti ini ya nek gak ada tau begitu ya ya mengerti itu kan di mari ngertabek-tabek itu kemampuan untuk melaksanakan sesuai dengan syariah. Ternyata pengukuran tubuh orang membutuh ilmu tetapi juga butuh jenengan tau begitu. Gusti Allah memberikan kita enteng lakon ibadah. Mulane dungane Mbah Mo sing dikiki pujian. Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ngibadah binaringan khusnul khotimah. Itu ternyata memang berawal dari taufik itu. Wis wong alim koyo ngopo nek Gusti Allah gak paling taufik ya gak lakoni. Ana sing nyaruni ini. Lagi katakan memimpin dari Gusti Allah, kenapa kok nyuwun sregep ibadah? Kok wajikan sregep nyuwun? Lah iya. Wong sregep itu mergo entuk pitulunge Gusti Allah. Nek gak entuk pitulunge Allah ya nganggur. Ngene penting. Nek sembahyang khusus makmum iki tarhib ing sekul iman iki tarhib warning ini untuk orang-orang makmum ojo ndisi imam. Terutama nek tangi sama sujud mungkin ini orang keterangan yang jelas ini tangi sama rukuk, tangi sama sujud kalau ini tangi sama sujud dengan riwayat hadis liyane kena uang lakoni kaya ini akhirnya dari rupanya kaya rupanya himan atau malah asuh. Ketika misalnya awakmu itu perjalanan atau ya satu saat abis nampo sedekai pengintah rupo kosor atau muka mula dia niku Gustur iku tindak umroh umroh kosor istekan yang Cengkareng tekan yang Cengkareng itu langsung yang kantin awan-awan banyak kosor. Nah, itu tidak ada. Enak sih itu. Ternyata Gustur itu gak poso. Aku lo dewe orang nyilai moto. Poso-poso mangan lo ni warno mo. Itu sana sing mater nih Gustur. Gustur itu jalan buatin poso. Kapan nih? Dia ingin nih. Layang. Lo mau poso kan oleh muka. Di paling berkah. Berkah
ing akhiratun yumunu ketika sholat iku kita liyane mesti reken kita nopo direken kita senajan buatan kita ora nek wong sholat ing kita liyane mesti kita wong inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar ketika sholat itu kita berarti yang lain ketika kita ora berarti senajan orang kita tidak pernah ora nek wong salat ning nek wong berarti genah kelakuane berarti salat ning genah nek wong gecek kan ya nah ya berarti salat ya nah. Semoga berkah.